Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan kali ini masih bisa ketemu kembali dengan vlog dan hunting startup Ponorogo. Untuk di saat ini, yaitu saya masih di seputaran terminal tipe A Seloji Ponorogo. Dan untuk hari ini buat teman-teman pemirsa, saya aja hunting maupun vlog bis yang berada di terminal tipe A Seloji Ponorogo. Tapi untuk hari ini ada gebrakan baru dari PT Maju Muda Mandiri. Anda bisa tonton sampai selesai ini, guys. Untuk hari ini yaitu hari Kamis, yaitu halo, ada yaitu patasnya dari PT Maju Muda Mandiri ini dengan nomor lambung 293, yaitu dengan tulisan tarif 40.7356. Dan clear, Mas. Ya, ini SF1. Amit nggih. Nggih, monggo monggo. Monggo di syuting. Langsung kita melihat untuk seat di depan dari PT Maju Muda Mandiri, yaitu patasnya yang via Nganjuk ini. Untuk tarif sekali lagi tetap sama dengan yang Ponorogo Indah. Jadi untuk patas via Nganjuk ini tarif 40. Dan untuk armada dari patas via Nganjuk seperti ini. Memang benar-benar berubah total. Bisa Anda coba. Dan saat ini jam keberangkatan jam pinten iki, Mas? 7.25. 7.25. Dan ini sudah menuju shelter keberangkatan untuk bis patas di terminal tipe A Seloji Ponorogo. Saking Surabaya jam pinten? Saking Surabaya 13.55. 13.55. 13.55. Loh, kados wingi nika niki. Siap. Dan pengaduan bisa Anda hubungi nomor ini, guys. Nah, ini tarif 40. Jika tidak 40 bisa Anda adukan seperti di nomor ini, guys. Gebrakan baru benar-benar berubah untuk Maju Muda Mandiri. Kalau yang ini tidak ada legresnya, guys. Yang via Nganjuk ya. Tasik perjalanan ini mau panggil? Sing ini via Nganjuk. Hari ini. Hari ini. Hari ini menjelang Ramadan. Servernya yang baru Menggala. Menggala ya, ex Menggala ini, guys. Pak Pur. Nah, ini 7.10, guys, parkir di shelter keberangkatan. Ini berangkatnya nanti 7.25. PO Maju. Dan untuk suasana terminal saat ini seperti ini. Halo.
Oke, jadi itulah, tidak usah panjang lebar, guys. Untuk vlog dan hunting bus Indonesia dan untuk informasi terbaru dari Terminal Seloaji Ponorogo di hari Kamis pagi, yaitu bersama PO Maju atau PT Maju Muda Mandiri dengan gebrakan baru, batasnya yaitu dengan tarif Rp40.000 angkatan jam 7.25 pagi dari Terminal Seloaji Ponorogo, dan untuk batas ini via Nganjuk tarif Rp40.000, Mbak. Bisa Anda coba, jika tidak sesuai dengan tertera itu Anda bisa hubungi nomor yang pengaduan untuk PT Maju Muda Mandiri. Oke, terima kasih. Sekian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, seruman, selumun, selamat.